Kita lanjutkan kembali materi hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana kemarin telah kita bahas hadis yang pertama dari hadis Innamal A'malu Binniyati. Sudah hafal semua ya? Ya, sudah hafal semua, alhamdulillah. Tinggal nanti menghafal hadis yang kedua. Ini lumayan panjang, nanti bisa dibagi dua atau dibagi tiga, nggak apa-apa ya. Kalau bisa dua, kalau dua dibagi dua, atau kalau satu mungkin shock ya, bagi dua atau bagi tiga bisa juga ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, faedahnya kan belum, sudah lah, faedahnya yang belum. Dilanjutkan untuk faedahnya. Dibaca Mas Abi Khairuddin. Sudah hadir? Belum. Mas Andi Kamples? Ya, monggo. Dibaca Qaidatun. Qaidatun fiqhiyyatun. Bagus. Al-Uhuru Bima Qasidiha. Lima kosi tiga. Bagus. Ayyaan. Assalamualaikum. Anna. Ayyaan. Ada rata ijul. Rata ija. Assalamualaikum. Rata ija. Al-Aqwali. Wal ahkamaha tahtarifu bakhola bikhtilafi Al-Maqasidi. Misalan Hafidhul Qur'ani Wa hafidhuhu Min ajali An yakuna syafi'a lahu. Wa akhiru hafidhuhu Liqala Hafidhuhu. Terus. Fal nata'iju. Fal awalu. Yuqalahu. Qalu lahu. Bagus. Iqra' Wartaqi Fa inna manzilataka Indi Ind
inda inda akhir inda akhir akhiri inda akhiri ayat ayata ayatin ayatin taqra aha taqra'uha taqra'uha wal akhiru wal akhiri wal akharu wal akharu awla awwalu awwalu min man man tusa'aru man tusa'aru bihi bihin nar bihin nari bihin naru bihin naru yaumal qiyamati. Ya, mantas para profik. Mas Andi Kamuklis dari Pajang, Lawean. Ya. Oke, ikhwah, kita lanjutkan. Faedah sudah selesai kemarin. Kita lanjutkan qawaid sekarang. Qawaidu mustanbatatun minal hadisil awal. Ya, kaidah-kaidah yang bisa diambil dijadikan istinbat dari hadis yang pertama. Tadi telah dibaca Mas Andika Muklis. Ini masya Allah sudah lumayan ya qiraahnya, barakallahu fiik. Apa kaidah yang bisa kita ambil? Karena kitab hadis ini biasanya setelah membahas tentang mufradat itu terus membahas faedah terus kaidah. Jadi simpel-simpel ya. Bahas lughatul hadis, kemudian faedah, terus apa? Kaidah. Yaitu qaidatun fiqhiyatun. Ya, perhatikan cara membacanya, qaidatun fiqhiyatun. Bukan faqihatun tapi apa? Fiqhiyatun. Ada kaidah fikih. Qaidatun fiqhiyatun al-umuru bimaqasidiha. Kaidah fikihnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umur, al-umur itu apa? Jamak dari al-amru, bagus. Apa arti al-amru? Perkara. Jadi perkara-perkara itu gimhalan bimaqasidiha, tergantung apa? Maksud-maksudnya. Tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Ini adalah ungkapan lain ya, ungkapannya sama dengan innamal a'malu binniyat. Jadi perkara itu tergantung apa? Niatnya. Al umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung dari apa? Maksudnya maqasid ya. Maqasid, pernah dengar maqasid syariah? Maqasid syariah? Ya, maqasid asyariah. Ada maqasid syariah. Al-umuru bi maqasidiha. Atau dengan ungkapan lain apa? Innamal a'malu binniyat. Ai anna, setelah anna itu biasanya apa? Fathah ya. Dan isim setelahnya i, isim, bagus. Nah, jadi untuk seperti ini kan bacaannya ada dua. Seperti ini bisa kita baca anna dan bisa kita baca an. Ya kan? Kalau seperti ini bisa kita baca apa? Anna atau
Quran. Kapan kita baca anna dan kapan kita baca an? Ada yang tahu? Kita baca anna jika setelahnya apa? Isim biasanya. Dan kita baca an kalau setelahnya apa? Umumnya seperti ini. Karena an ini masuk ke mana? Masuk ke fi'il. Biasanya dia fi'il apa? Mudhari. Seperti asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau an ini masuknya ke mana, Iwan? Kalau anna masuknya ke isim. Paham ya? Ini ya. Nah, kira-kira setelah ini isim atau fi'il nata'ij itu? Isim. Isim ya, nata'ij itu isim. Nata'ij itu isim. Tahu dia isim dari mana? Setelah? Tahu isim dari mana? Sambung. Sebelum setelahnya. Setelah anna. Kalau annanya kan enggak kelihatan. Ya. Nah, jadi kan enggak belum bisa dipastikan dia anna atau an kan? Anda enggak sih tanda-tanda isim pada nata'ij itu? Setelahnya sambung. Iya. Sambung. Ini bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim. Bersambung dengan isim yang setelahnya atau yang kita kata kita kenal dengan kata majmu' atau kita katakan mudhof ya. Mudhof. Intinya enggak ada fi'il nata'ij itu enggak ada kan. Ya, bentuknya ini adalah isim. Sehingga bacanya bagaimana? Anna nata'ij. Tahu kenapa fathah ada an anna? Ada apa? Anna. Ashhadu anna Muhammadan atau Muhammadun? Muhammadan. Kan gitu. Ashhadu anna Muhammadan. Bukan Muhammadun tapi Muhammadan. Annal jannata atau annal jannatu? Jannata. Jannata. Gitu ya. Jadi kalau ada anna isim di fathah. Ya. Anna nata'ijal aqwali, bahwasannya nata'ij itu jamak dari natijah. Jamak dari apa? Natijah. Nata'ij jamak dari natijah. Apa arti natijah? Natijah. Natijah itu imtihan. Natijah itu adalah apa? Hasil. Natijah itu imtihan berarti hasil ujian. Natijah. Ya, jadi nata'ij mufradnya apa, Ewa? Natijah. Natijah. Ya, anna nata'ijal aqwali, bahwasannya hasil-hasil dari apa? Aqwal. Nata'ij al-aqwal. Nata'ij al-aqwal. Aqwal itu adalah jamak dari apa? Aqwal. Aqwal itu jamak dari qaulun. Qaulun. Qaul. Qaul itu kan perkataan. Jamaknya apa?
Akwal. Berarti akwal adalah perkataan-perkataan. Anna nataijal akwali. Nah, akwal ini kenapa kok kasroh? Setelah nataij ada akwal. Nataij anna ya. Anna nataij al-aqwali. Kenapa jar? Mudhafun ilaihi. Masih ingat ya? Ada isim yang tidak ada alif lam bertemu dengan isim yang ada alif lamnya. Maka yang alif lam ini berharokat apa? Kasroh. Namanya apa kemarin? Mudhafun ilaihi. Kalau ini berarti namanya mudhaf. Istilahnya ya, mudhaf, mudhafun ilaihi. Saya ulangi lagi kaidahnya. Ada isim tidak ada alif lam bertemu dengan isim yang ada alif lam. Maka yang ini, yang kedua ini harakat apa? Kasroh. Sebagai mudhafun ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna nataijal aqwami wal berapa ini tadi? Af'al. Aqwali wal af'al. Af'alu, af'ala atau af'ali? Bagus. Nataijal aqwali wal af'wali. Wal af'ali. Kenapa kok ini juga kasroh? Iya, karena apa? Karena ada huruf ataf. Pau ini ya, pau itu kan mengikutkan. Pau ini ya menghubungkan antara ini. Pau. Al aqwali wal afali. Zaidun wa aliyun. Zaidin wa aliyin. Paham ini? Paham ya? Ada bau. Terus af'al ini kira-kira bentuk af'al itu mufrad atau jamak? Jamak. Jamak ya? Jamak. Siapa yang tahu mufradnya? Af'al itu jamaknya fa'lun, fi'lun atau fu'lun? Fa'lun. Fa'lun, iya, mufradnya adalah, kalau ini kan qaulun. Apa mufradnya? Iya, dia mufradnya fi'lun. Fi'lun. Jadi bukan ikut fa'ala yaqulu fa'lan. Tapi fa'ala ya. Fa'ala yaqulu fi'lun. Makanya kita kan isim dan apa? Fi'il. Fi'il itu kan dari fi'lun ini. Fi'il. Fi'lun. Gitu ya. Jadi kalau untuk ini af'al, mufradnya apa? Fi'lun. Fi'lun. Fi'luka. Fi'lun. Bukan, bukan apa? Bukan fa'lun, tapi fi'lun. Kalau untuk fa'lan itu kan hanya untuk mempermudah dia. Dia wazan mempermudah. Kalau nasoro, nasron, ikut nasron kan gitu. Makanya kan kalau di tasrif itu kan ada apa? Fa'ala yang hulu fi, fa'ala yang hulu fa'lan. Nah, nanti ada itu masternya yang nanti beda-beda. Loh kan gak hanya fa'lan. Sudah sampai belum? Dahola yadhulu duhulan.
Belum. Sudah ya. Faraja yang muncul hurujan. Sudah. Kok ada yang adu kuudan? Itu ada juga. Sampai empat ni. Empat lima. Faina ya fali. Oh ya. Insyaallah. Ai anna nata'ijal aqwani wal af'ani, bahwasannya hasil-hasil dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, wa ahkamaha, Ustaz kok jadi wa ahkamaha? Iya, karena ini wawunya menghubungkan dengan nata'ij, bukan ikut apa, bukan ikut af'al, bukan ikut aqwal, tapi ikut mana? Nata'ij. Tadi bacanya apa? Nata'ij. Nata'ij. Ini yang susah ya, kalau dawaw itu susahnya itu menghubungkan ke mana itu? Caranya gimana itu? Caranya secara makna. Hasil dari perkataan dan perbuatan dan hukum-hukumnya. Hasil perkataan dan perbuatan dan hukum-hukumnya. Jadi hasil dan hukumnya gitu maksudnya. Gitu ya, hasil dan hukumnya. Ini tahu apabila bisa memahami secara maknanya gitu. Jadi enggak harus menghubungkan itu, enggak harus yang terdekat. Ini ahkam ini ngikut af'al Ustaz, karena kan paling dekat. Kan gitu ya, enggak harus gitu. Tapi secara makna. Ini bacanya anna nata'ijal aqwani wal af'ali wa ahkamaha. Bahasanya hasil perkataan dan perbuatan dan hukum-hukumnya. Jadi hasil dan hukum. Demir ha kembali ke mana? Demir ha kembali ke mana? Kalau nata'ij bukan. Ya, ahkam. Ahkam apa ini? Hasil perkataan, perbuatan dan hukum-hukumnya. Coba direnungi ungkapan berikut. Hasil perkataan, perbuatan dan hukum-hukumnya. Nya ini nya apa? Hasil perkataan dan hukumnya. Kembali mana? Hasil perkataan dan hukumnya. Secara maknanya ini kembali ke mana? Hukum. Hasil perkataan dan hukumnya. Contoh. Contoh ya. Keutamaan zakat dan hukumnya. Hukum apa maksudnya? Zakat. Nah, itu maksudnya. Iya. Iya kan? Kalau ada ungkapan gini. Hasil zakat namanya ya, hasil zakat dan hukumnya. Hukumnya ini kembali ke mana? Zakat. Seperti di sini, hasil perkataan dan hukumnya. Iya, kembali ke mana? Iya, kembali ke aqwal di sini. Aqwal dan af'al sekaligus. Jadi kalau ada apa di sini? Hasil perkataan, perbuatan dan hukum-hukumnya. Berarti hukum-hukum dari apa? Perkataan dan perbuatan. Bisa dipahami ya? Cara mencari dhamir kembalinya kemana. Jadi saya ulangi, hasil perkataan, perbuatan dan hukum-hukumnya. Hukum apa? Hukum perkataan dan perbuatan. Takhtalifu. Bacanya gimana? Takhtalifu. Isim atau fi'il? Takhtalifu ini isim atau fi'il dari bentuknya? Fi'il.
Madi atau mudore? Mudore, bagus. Takhtalifu itu fi'il mudore. Artinya apa? Takhtalif. Takhtalif itu artinya berbeda. Berbeda. Jadi hasil perkataan, perbuatan, dan hukum-hukumnya itu berbeda bikhtilafil maqasidi, sesuai dengan berbedanya maksud atau tujuan atau niat. Saya ulangi, hasil perkataan, perbuatan, hukum-hukumnya itu berbeda. Sesuai dengan berbedanya apa? Maksud. Maksud, tujuan atau niat. Ya. Takhtalifu. Sudah sampai belum takhtalifu? Ifta'ala sudah sampai? Belum. Ya, nanti ya takhtalifu. Bikhtilafi. Di sini ada huruf apa? Huruf jar. Ada ba kan? Huruf jar. Apa fungsi huruf jar? Mengkasrohkan, mengejarkan. Berarti bacanya bagaimana? Bagus. Bikhtilafi. Ada ba ya? Bilqolami. Bi itu adalah bismillah. Bismi. Kenapa jermi? Karena ada huruf jer ba. Bismi. Ketika kita baca apa? Bismillah. Bismika. Bismi. Ya. Bismillah. Bikhtilafi. Coba pertanyaan, bikhtilafi ini ada alif lamnya tidak? Ada enggak? Tidak. Terus dia kan apa? Tidak ada alif lam. Nah, isim yang tidak ada alif lam biasanya diapakan? Kaidahnya apa? Isim yang enggak ada alif lamnya biasanya diapakan? Tanwin. Nah, ini kenapa kok enggak ditanwin? Karena bersambung dengan setelahnya. Iya, bersambung dengan isim setelahnya. Bersambung dengan apa? Isim setelahnya. Atau mudhof ya, bersama dengan isim setelahnya. Jadi kalau ada isim bertemu dengan, yang lebih jelas isim bertemu dengan alif lam, maka enggak jadi apa? Ditan? Ditan. Gitu ya. Bikhtilafi. Bikhtilafi ini tidak ditanwin karena bersambung dengan maqasid. Taunya bersambung dari mana? Tidak ada alif lam ketemu dengan alif lam, itu namanya bersambung. Ya kan? Tidak ada alif lam bertemu dengan alif lam, itu namanya bersambung. Bersambung itu apa istilahnya? Mudhof. Mudhof. Sama itu istilahnya mudhof. Bersambung itu istilahnya mudhof. Ikhtilafil maqasidi. Kenapa kasrah? Ikut depannya. Alasannya kenapa? Ikut mudhafun ilaihi. Bagus. Tidak ada alif lam ketemu dengan alif lam. Isim yang enggak ada alif lam ketemu dengan isim yang ada alif lam. Maka isim yang ada alif lam tadi namanya apa? Mudhafun ilaihi. Sambungannya, kalau yang bersambung namanya apa tadi? Mudhof. Pokoknya kalau kita sudah lancar mudhof-mudhof ilaih, maka akan banyak yang bisa kita baca. Karena banyak nanti ya, banyak isim yang tidak ada alif lam ketemu dengan alif lam. Banyak sekali. Karena sudah lancar mudhof-mudhof ilaih, sudah lancar, maka membantu sekali. Paling enggak 30% benar. 70% benar. Untuk mudhof ilaih 70%.
Terus nanti tinggal apa? Tinggal dikuatkan alif lam ketemu yang enggak ada alif lam. Alif lam ketemu alif lam. Enggak ada alif lam ketemu dengan enggak ada alif lam. Kemarin ada berapa kemungkinan? 4. 4 kan. Ada 4 kemungkinan. Itu dilancarkan sangat membantu sekali. Jadi al-umuru fi maqasidiha, apa arti al-umuru fi maqasidiha? Bahasanya hasil perkataan, perbuatan dan hukum-hukumnya itu berbeda sesuai dengan berbedanya maksud atau niat. Pemasalan contohnya. Ini coba. Ini penting banget ini. Kita agar bisa membaca dengan benar. Itu bacanya hafidu atau hafadho? Hafidu. Hafidu. Kenapa? Hafidu. Ya, kaidahnya ya. Sekarang. Kenapa itu? Ini berapa huruf? 3 4 Asalnya berapa? 3 Ini kan asalnya ini ya. Iya, hafadhah kan. Kita ini kita anggap berapa huruf berarti? 4 itu 4. 4 aja ya. Enggak mudah ya. Intinya kalau huruf yang pertama itu panjang, jadi kita anggap 3 huruf ya ini ya. Ha, fa, do, kerasnya gitu. Karena asal dari kata itu adalah fi'il madhi berapa? 3 kata. Asal dari kata kan 3. Terus jadi masdar, jadi fi'il mudhari, jadi masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Nah kalau seperti ini, maka apa ikhwah? Ini namanya wazan. Apa ini? Kalau huruf yang pertama panjang. Ada inti 3 huruf, huruf pertama panjang. Maka wazan seperti ini adalah wazan apa? Wazan fa'il. Hafidun. Sama enggak? Sama. Sama kan? Sama. Bacanya apa ini? Hafidun. Ini fa'ilun. Berarti kalau apa? Kalau ada intinya 3 huruf terus yang pertama, huruf yang pertama panjang. Jadi huruf pertama apa? Panjang. Terus ada 2 huruf lagi ya. Maka ini wazan apa? Fa'ilun. Kalau ada kata seperti ini, antum bacanya bagaimana? Nasirun bagus. Kalau ada seperti ini, bacanya bagaimana? Darisun bagus. Darisun. Kalau ada perkataan seperti ini, ada kata seperti ini bacanya? Kalibun. Kalau seperti ini, Dakhilun. Apa? Dakhilun. Ini namanya wazan isim fa'il. Wazan isim apa? Fa'il. Paham tadi? Paham. Huruf pertama apa? Panjang. Terus setelahnya ada dua huruf lagi. Tapi ternyata seperti ini enggak mesti isim fa'il. Karena ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah nanti kalau sudah sampai ya bertasrifnya. Jadi kalau seperti ini ada 2 kemungkinan. Kalau kemungkinan yang pertama tadi apa? Wazan apa? Fa'ilun. Iya, wazan isim fa'il. Isim fa'il ya. Pertama kita tulis apa? Isim fa'il. Dan kemungkinan yang kedua, kalau seperti ini, kemungkinan yang kedua adalah fi'il madhi.
Kemudian yang pertama isim fa'il ya. Dan kemungkinan yang kedua apa? Kalau fi'il madhi bacanya bagaimana? Fi'il madhi loh. Fi'il madhi itu kan biasanya dipatah-patah semua kan. Itu ya, fi'il madhi itu seringnya dia apa kan? Fathah semua. Berarti bacanya bagaimana? Terus hafadho. Hafadho yuhafidhu muhafadho. Artinya menjaga. Hafid. Hafadho yuhafidhu. Gitu ya. Contoh lain, contoh dengan yang semisal ini adalah fi'il madhi sini. Kalau ada seperti ini, bacanya bagaimana? Kalau dia ikut, kalau dia berupa isim fa'il bacanya? Qatilun. Qatilun. Apa arti qatilun? Bunuh. Qatil kan isim fa'il. Yang berarti apa? Yang membunuh. Iya. Pembunuh atau orang yang membunuh. Pembunuh atau orang yang membunuh. Kalau dia ternyata fi'il madhi, bacanya bagaimana? Qatala. Bagus. Qatala. Qatala. Qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu muqatalatan. Yuqatilu fisabilillah. Kan gitu. Yukotil artinya apa yukotil? Berperang. Kotala yukotil. Kotala. Artinya berperang. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau ada huruf yang pertama panjang, terus setelahnya ada berapa huruf? Dua huruf. Bisa kita baca dalam bentuk isim fa'il dan bisa kita baca dalam bentuk fi'il madhi. Paham sampai sini? Paham. Ya. Terus kapan kita baca isim fa'il dan kapan kita baca fi'il madhi? Sesuai dengan konteks kalimat. Ya. Yang penting kan kita tahu seperti ini bacanya bagaimana. Ada dua kemungkinan ya. Bahkan nanti sebenarnya kalau kita tambahkan lagi ya intinya di situ. Karena kalau fi'il nanti kalian ada fi'il amr kan gitu. Qatil. Seringnya itu seringnya paling banyak itu ikut isim fa'il. Contoh ya, sekarang kita baca. Berarti masalah hafi. Iya, bagus. Hafidu. Kenapa kok doma? Kenapa kok doma? Doma karena di awal. Di awal ya. Ya kata. Karena kalau mudhof itu mudhof nanti bisa. Mudhof itu macam-macam. Mudhof itu bisa doma, bisa fathah, bisa kasrah. Jadi doma mudhof bukan patokan harokat nih, bukan patokan harokat. Ini kita baca hafidhu kenapa? Awal kalimat. Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an harokatnya apa? Nih. Iya, kasrah nih Al-Qur'an nih kenapa? Mudhofun ilaihi. Isim yang tidak ada alif lam bertemu dengan alif lam. Berarti hafidu, kalau Al-Qur'ani mudhaf ilaih, hafidu apa? Mudhafnya. Gitu ya. Hafidu mudhaf, Al-Qur'ani apa? Mudhaf ilaih. Hafidu kenapa tidak ditanwin? Karena mudhaf, karena bersambung. Hafidul Qur'ani. Sudah paham ini ya? Insyaallah.
Insya Allah lancar ya. Kalau tidak ada alif lam bertemu dengan Hafidul Qur'ani. Terus setelahnya bacanya bagaimana, Mas Bagianto? Wujud? Hafi Mas Bayu Sofian Adi. Ya, Mas Bayu, Mas Bayu Sofian. Bagus. Hafidhahu. Barakallahu fiik. Hafidhahu. Hafidhah, ya. Hafidhah itu isim atau fiil? Apa? Isim atau fiil? Fiil, bagus. Karena kan fathah semua, hafidhah. Jadi fi'il madhi itu enggak harus fa'ala. Fa'ila pun bisa. Ya kan? Fi'il madhi itu enggak harus apa? Fa'ala. Fa'ila bisa? Bisa. Bahkan fa'ula bisa. Hasuna. Kan gitu. Karuma. Nah, jadi ada yang fi'il madhi itu wazannya bukan fa'ala. Tapi apa? Fa'ila, fa'ula. Seperti di sini dia bacanya bagaimana? Hafidho, bukan hafadho ya? Kalau kalau yang baru kita pelajari kan apa? Ya fa'ala, hafadho gitu. Tapi di sini ternyata bacanya apa? Fa'ila. Ini berarti memang lihat kamus dia kebalasan apa? Hafidhahu. Hafidhahu. Domirhu kembali ke mana? Al-Qur'an. Bagus. Kembali ke mana? Al-Qur'an. Yang namanya domir kembali ke sebelumnya. Hu itu domir mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Al-Qur'an muannas mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Itu pas berarti hu itu untuk dhamir yang mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Hu kalau musannanya apa? Huma. Kalau jamaknya? Hum. Kan gitu. Hu, huma, hum. Tadi sudah cocok ya? Secara jenis dan bilangan sudah cocok belum? Sudah cocok. Itu apa? Antara hu dan Al-Qur'an itu sama-sama mudzakkar dan sama-sama mufrad. Jenisnya sama-sama mudzakkar dan bilangannya sama-sama mufrad. Hafidul Qur'ani hafidhahu. Jadi ada orang yang menghafal Al-Qur'an, hafid Qur'an ya. Dia menghafalnya, ada hafidul Qur'an, penghafal Qur'an, dia menghafalnya min ajli. Apa ya? Min ajli. Apa arti min ajli? Karena. Min ajli, karena. Ajli kenapa kasroh? Ada min, bagus huruf jar. Min ajli, bagus. Min ajli. Ah, ini bacanya an atau anna? An. An atau anna? An. Kenapa an? Karena setelahnya fi. Kita bacaan kenapa? Setelahnya fi. Kalau setelahnya isim kita baca apa? Anna. Anna. Paham ikhwa? Paham ya? Kalau setelahnya isim dibaca Anna. Kalau setelahnya fi'il Anna. Sama-sama Anna. Anna itu menjadikan fathah isim. Anna menjadikan fathah suatu isim.
Demikian pula an itu menjadikan fathah fi'il mudhari. An itu menjadikan fathah apa? Fi'il mudhari. Kan secara asal kan kana yakunu. Ya. Kana yakunu. Kan gitu ya. Nah, di sini bukan yakunu tapi apa? Yakuna. Yakuna. Kenapa? Ada an. An itu menasabkan fi'il mudhari' min ajli an yakuna. Paham ya bacanya yakuna? Insyaallah. Fi'il mudhari'nya kenapa fathah? Karena didahului an. Iya, karena ada an. Min ajli an yakuna syafi'an lahu. Jadi ada yang menghafal Al-Qur'an min ajli karena an yakuna syafi'an lahu, karena apa? Berharap memberi syafaat kepadanya. Syafi'an lahu. Berharap apa? Memberikan, menjadi apa? Pemberi syafaat kepadanya. Syafi'an. Ini niat yang mulia. Jadi ada orang belajar baca Quran, belajar tahsin, belajar tajwid, terus menghafal Quran. Niatnya itu benar-benar agar nanti Al-Quran memberikan syafaat kepadanya. Wa akharu, dan yang lain. Wa akharu, apa wa akharu? Dan yang lainnya. Ya. Ini kalau baca wa akhiru. Tapi kalau wa akhiru dan yang akhir. Paham ya? Akhiru apa? Yang lain. Kalau akhiru yang akhir. Ini yang cocok kita baca wa akhiru dan yang lain. Yang satu tadi apa? Akhir. Yang satu tadi membaca Quran, menghafal Quran dengan niat agar mendapatkan syafaat. Wa akharu dan yang lainnya hafidhahu, menghafalnya liyuqala, liyuqala akan dikatakan hafid. Jadi ada orang yang menghafal Quran akan dikatakan apa? Hafid. Si fulan al-hafid. Boleh enggak haji agar nanti dipanggil Pak Haji, Bu Haja? Kenapa kok enggak ada Pak Sholat, Pak Puasa itu? Ada ya? Ada. Ada enggak orang yang sudah haji terus enggak dipanggil haji marah? Ada. Ada. Kalau Pak Umroh ada enggak? Pak Umroh? Wa akharu hafidhahu. Tapi boleh enggak memanggil seseorang dengan Pak Haji? Boleh. Boleh. Tapi dalam rangka menghormati, juga dalam rangka ta'liful qulub. Gitu ya. Ta'liful qulub. Walaupun belum haji, berarti itu makna doa. Loh Mas, kok kamu manggil saya Pak Haji? Doa, Pak, gitu. Doa Pak Haji. Kemudian liuqala hafid. Liuqal ini kalau dari segi bentuk dia isim atau fi'il? Isim. Ada ya-nya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu seringnya itu didahului ya. Ya atau tak gitu kan. Yang kalau disingkat itu Anita. Anita atau Anaita gitu ya. Anak itu. Maksudnya Anita itu apa sih? Anaita atau anak itu? Alif, Nun. Alif, Nun, Ya, dan Ta. Kalau Alif itu kan Ana paling. Ana, Adrusu, saya belajar. Nadrusu, kami belajar. Kalau Alif dan Nun kan jarang. Yang sering di ilmu dora itu adalah Ya dan Ta.
Jadi kalau ada fi'il didahului ya, biasanya fi'il mudho. Demikian juga kalau didahului apa? Ta. Ya itu mudzakkar biasanya. Kalau ta apa? Manas. Liuqala. Kenapa kok fi'il mudhari'nya kok fathah? Kok enggak liuqalu? Mana yang menjadikan fathah fi'il mudhari'? Li. Li di sini. Kalau yadrusu, yadrusu kan doma. Yadrusu, yaktubu, yansuru. Kemasukan li jadi apa? Liat drusa. Lian suro. Artinya apa li ini? Agar. Liukola agar dikatakan. Agar berarti li ini menunjukkan alasan atau sebab. Liubayyina sama. Jadi kesimpulannya yang pertama, menghafal Quran agar dikatakan hafiz, apa yang akan memberikan syafaat, dan yang kedua agar dikatakan hafiz. Fanata'iju apa tadi nata'ij? Hasilnya ya. Kenapa kita baca dhamma di awal kalimat? Namanya mubtada. Di awal apa? Kalimat. Fanata'iju maka hasil-hasilnya takhtalifu. Fi'il mudhari. Apa itu takhtalifu tadi? Berbeda-beda. Fal awwalu maka yang pertama fal awwalu maka yang pertama yuqalu. Nah ini kembali dhamma. Fi'il mudhari'nya kembali apa? Dhamma. Kalau tadi liuqala. Ini karena enggak ada li kembali dhamma ya. Ya. Yuqalu dikatakan lahu kepadanya. Jadi yang pertama tadi yang ingin mendapatkan syafaat ya, maka dikatakan kepadanya iqra. Apa itu iqra? Baca. Iqra ini fi'il apa namanya? Amr. Bagus ya. Iqra. Bacalah. Wartaqi. Fi'il apa? Amr juga. Fi'il amr. Bacalah dan naiklah. Iqra, bacalah. Wartaqi. Naiklah. Naiklah apanya maksudnya? Naiklah terus. Derajatnya, tingkatannya di mana? Di surga. Jadi bacalah dan naiklah terus derajatnya. Fa. Nah, ini bacanya apa? Kalau sekarang in loh, tadi anto. Sekarang in. Nah, in. Bacanya apa ini? In atau inna? Kalau tadi yang kita bahas kan an ya. An. Bisa an, bisa an. Sama ternyata. Bacanya apa? Inna. Ya mesti ya. Bisa inna, bisa in. Kapan dibaca inna? Setelahnya isim. Kapan dibaca in? Jamu fi'il. Setelahnya fi'il. Seperti in touch tahid tanja. In touch tahid tanja. Jika kamu bersungguh-sungguh maka akan berhasil. In. Sama enggak dengan ina tadi? Dengan ana? Sama ya, ana tadi juga kalau setelahnya apa? Isim, maka dibaca
Anna. Tapi kan selangnya fi'il dibaca Anna. Nah ini setelahnya apa kira-kira ini? Isim atau isim? Itu huruf ta atau nun dan zain? Nun dan zain. Nah itu bukan ta ya, tapi itu huruf nun dan zain. Kayak gandeng itu kan? Banyak bingung kan gitu kan? Itu apa? Huruf nun dan zain. Nun dan zain. Berarti bagaimana membacanya? Zain. Bagus. Fa'inna manzilataka. Fa'inna manzilataka. Fa'inna manzilataka. Kenapa kita baca inna? Karena setelahnya berupa isim. Inna itu membuat fathah apa? Isim. Isim. Mana huruf fathahnya ini? Kala bukan kan? Kah ini kan domir anda. Iya tanya, gitu ya. Jadi enggak mesti yang terakhir. Bahkan kah anta itu domirnya apa? Kah. Ini kan asalnya manzilah, manzilah tun, manzilah tin, manzilah tan, kan gitu. Jadi ini yang di fathahnya huruf ta atau kan? Ta. Ta terus. Sehingga bacanya fa'inna manzilataka. Kalau enggak ada inna berarti manzilatuka. Kalau di dauli fi berarti manzilatika. Fi manzilatika. Tika. Fi manzilatika. Paham ya? Jangan tiki loh. Nanti Van Viman jilat tiki. Kalau tiki itu anti itu ya. Tiki, tiki itu kan anti. Kita buki berarti kita puahai anti kan gitu. Kalau kita buka, anta. Jadi kita harus paham isim yang bersambung dengan to. Jadi bacanya bisa manzilatuka, manzilataka, manzilatika. Ini karena ada inna maka bacanya manzilataka. Inda. Fa inna manzilataka inda. Inda itu dorof ya. Inda. Akhiri. Nah, kalau ini bacanya bukan akhor. Tapi apa? Akhir. Karena ini artinya bukan yang lain, tapi yang terakhir gitu. Nah, tadi kan akhoru. Kho, kami sin. Inda akhiri ayatin. Akhiri ayatin. Akhiri jer atau kasrah karena ada inda. Ayatin mudhafun ilaihi. Berarti nakirah-nakirah atau enggak ada alif lam, enggak bisa ketemu enggak ada alif lam juga bisa mudhaf ilaihi. Bisa. Nah, itu yang butuh penjelasan lebih lanjut. Karena kan kalau enggak ada alif lam, enggak ada alif lam, itu ada dua kemungkinan. Gak ada alif lam ketemu gak ada dua alif lam. Kalau kemarin kan kita bahas ya, yang pasti-pasti kalau tidak ada alif lam ketemu dengan alif lam namanya apa? Mudhaf ilaih. Terus alif lam ketemu gak ada alif lam? Mubtada khobar. Ya kan? Domah-domah. Terus alif lam ketemu alif lam. Sifat, ya kan? Ya, sifat. Jadi yang disifati dengan sifat-sifatnya. Apa tadi? Alif lam ketemu dengan alif lam. Maka alif lam yang kedua ini ngikut yang disifati, ngikut alif lam yang pertama. Berarti yang sudah pasti berapa itu?
Tiga ya? Oh tiga. Tiga. Ini sudah paham ini yang tiga ini ya? Insya Allah. Ya. Yang enggak pasti ada dua kemungkinan itu adalah ketika isim enggak ada alif lam, ketemu enggak ada alif lam. Itu ada dua kemungkinan. Bisa mudhaf mudhaf ilai. Bisa apa? Bisa naat makhluk atau bisa si sifat. Bisa enggak membedakannya? Belum. Mau menghapus malah pakai ini. Pakai apa? Udah lagi-lagi ya yang pasti-pasti saja. Yang pertama adalah tidak ada apa? Alif lam ketemu dengan alif lam. Contoh Nasirul Haqqi. Nasirul Haq contoh ya. Atau di Nasirul Haq. Ini namanya adalah isim yang tidak ada alif lam ketemu dengan alif lam. Maka ini pasti namanya apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kan kasroh. Kasroh. Adapun mudhaf, mudhaf ini bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Gitu ya. Kalau mudhaf ilaih pasti apa? Kasroh. Tapi kalau mudhaf itu apa? Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau dia jadi subjek, ya apa? Dhamma. Kalau jadi objek bisa fathah. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham? Yang intinya apa? Yang pasti kasroh mudhaf ilaihnya. Adapun yang mudhaf bisa berubah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya. Terus dibalik, kalau ini dibalik berarti apa? Yang ada alif lam bertemu dengan tidak ada alif lam. Iya, benar sekali. Contohnya apa? Berarti kan yang ada, kalau balik berarti yang ada alif lam ketemu tidak ada alif lam. Coba dibaca ini alif lam kan dibalik ya, kita harus alif lamnya ini nggak ada alif lam. Alif lam ketemu nggak ada alif lam, bacanya bagaimana? Coba dibaca. Bagus. Ar-rajulu jalisun. Bagus. Ini sudah bisa ya. Ini kan namanya wazan isim fa'il. Ya, isim fa'il gitu ya. Yang pertama dipanjang, selanjutnya ada dua huruf. Ar-rajulu apa? Jalisun. Duma. Namanya apa ini? Mubtada khobar. Mubtada itu kan awal. Ya. Awal kalimat. Khobar apa? Penyempurnanya. Penyempurna kok? Mubtada. Ini pasti. Pasti ya? Sudah paham? Mudhaf ilaih, mubtada khobar? Insyaallah. Terus yang pasti berikutnya adalah alif lam bertemu dengan alif lam. Iya. Contohnya apa? Contohnya adalah coba dibaca At-talibu as-sa'ilu. Yang pertama panjang terus ada dua huruf. Ini wazan apa namanya?
Ya, fa'zan isim fa'il. Fa'zan isim fa'il. Nah, ini namanya adalah sifat. Ini yang disifati. Paham? Ini namanya sifat, ini mausuf. Sifat, mausuf apa yang disifati. Kan dari mausufun yang disifati. Istilah lainnya ini na'at, ini man'ut. Paham? Ini sifat, ini mausuf yang diisi fa'li. Istilah lainnya apa? Na'at man'ut. Na'at man'ut. Intinya adalah harokat sifat. Apa Iwa? Harokat sifat. Harokat sifat mengikuti harokat yang diisi fa'li. Yang diisi fa'li. Itu ya, harokat sifat mengikuti yang diisi fa'li. Kalau yang disifati doma, maka sifatnya doma. Ikut. Kalau ini yang disifati ini berubah-ubah. Kalau kemasukan fi jadi apa? Asal. Fi talibi asai. Kalau ro'a itu menjadi ro'a itu at-taliba asai. Atau dorob tu gitu ya, dorob tu at-taliba asaina. Intinya adalah alif lam ketemu alif lam, maka alif lam ini apa? Sifat itu mengikuti harokat yang disifati. Fati. Dan yang disifati ini nanti harokatnya tergantung kedudukannya dalam. Jadi ini pasti mudhofun ilaih ya. Ini adalah pasti apa? Mubtada khobar. Kali ini apa? Sifat. Yang enggak pasti apa? Yang enggak ketemu alif lam. Tidak ada alif lam ketemu. Tidak ada alif lam. Ya, tidak ada alif lam ketemu dengan. Ya. Ini kan sudah alif lam alif lam. Sekarang enggak ada alif lam ketemu alif lam. Contohnya apa? Ini saja enggak apa-apa. Coba dibaca. Apa? Bacanya? Talibun sa'ilun. Sa'ilun. Bagus, sudah bisa. Talibun sa'ilun. Talibun sa'ilun. Jadi kemungkinan yang pertama ini yang apa? Yang A gitu ya. Atau apa? Jangan alif itu ya. Alif. Talibun sa'ilun. Berarti apa ini? Tidak ada alif lam dan tidak ada alif lam. Kemungkinan yang pertama apa? Sifat sama dengan ini. Ya kan? Sama. Cuma ini enggak ada alif lamnya. Tidak ada alif lam ketemu tidak ada alif lam, kemungkinan yang pertama apa? Sifat. Ini kan kenapa kok ini ditanwin? Kok enggak talibun itu? Karena ini enggak bersambung. Enggak bersambung ya? Iya. Enggak bersambung. Ini karena apa? Sifatnya. Ya, kembali dulu kembali ke awal ya. Coba kembali ke awal. Ini tadi kalau alif lam mesti apa? Alif lam yang kedua apa? Sifat. Terus tidak ada alif lam ketemu tidak ada alif lam, ternyata ada kemungkinan apa? Sifat. Dan kemungkinan yang kedua bacanya apa? Bitolibi ma ini pak ini ya, maksudnya huruf ya? Bitolibi ma itu apa baca? Ma ini gak dibaca? Oh
Nah, kemungkinan yang kedua adalah sambung putus. Tolibu malin. Berarti kemungkinan yang kedua apa? Mudhof ilaihi. Ini mudhof, malin apa? Mudhof ilaihi. Malin kenapa kasrah? Karena mudhof ilaihi. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau tidak ada alif lam ketemu dengan tidak ada alif lam ada dua kemungkinan. Apa? Kemungkinan yang pertama sih sifat. Kemungkinan yang kedua mudhof ilaihi. Sekarang bagaimana taunya? Ini tidak ada alif lam ke isim yang enggak ada alif lam ketemu dengan isim yang enggak ada alif lam. Terus ada dua kemungkinan, bisa sifat, bisa mudhof. Ya. Tahunya dari mana? Kalau mudhofnya sudah sampai isim ditinju dari apa? Jelasan? Jelasan. Kalau sifat ya Ewa, intinya kalau sifat itu seringnya sifat ini biasanya adalah jadi sifat kalau berupa apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Ini seringnya isim fa'il, isim maf'ul. Ini namanya yang bisa jadi sifat ya. Saya ulangi, yang bisa jadi sifat adalah apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Tambah lagi nanti sifat musyabah. Sudah sama belum? Belum. Ini ya dua ini, isim fa'il, isim maf'ul. Terus yang bisa apa ini? Mudhof, mudhof ilaihi. Yang apa? Ini, yang mudhof ilaihi. Yang mudhof ilaihi ya. Ini biasanya adalah berupa apa? Berupa apa? Isim dzat. Tahu gak isim dzat? Belum ya? Isim dzat itu yang ada zatnya. Lantai, isim dzat bukan? Zat. Saburatun? Isim dzat. Isim dzat. Jadi intinya kalau mudhof ilaihi itu adalah seringnya isim dzat. Apa isim dzat itu? Isim yang ada dzatnya. Maktabun. Isim dzat. Isim dzat. Sekarang ini kenapa mudhof ilaihi? Mal. Mal itu apa? Harta. Harta ada zatnya enggak? Ada isim dzat. Itu. Terus seringnya yang berikutnya apa? Masdar. Nah, ini adalah masdar. Kalau enggak isim zat ya masdar. Itu yang kedua, Pak. Yang kedua. Yang kedua. Yang kata kedua. Nah, yang masdar yang kedua. Nanti bukan yang depannya itu, Pak. Bukan yang? Kan itu ada dua. Talibu sama mal. Jadi kan itu yang membedakan yang isim fa'il, isim maf'ul sama isim dzat masdar itu yang kedua, yang kalimat kedua. Yang kedua. Jadi kalau apa namanya tidak ada alif lam ketemu tidak ada alif lam, kalau ini yang patokannya yang kedua ini ya. Yang apa? Huruf yang kedua. Kenapa ini sifat? Karena dia termasuk isim fa'il. Ya kan? Kenapa ini sifat? Karena isim fa'il. Kenapa ini mudhof ilaihi? Karena isim zat. Isim zat. Isim zat itu apakah sama kayak isim alam saja? Isim apa? Alam. Alam. Iya, sama. Alam itu ada apa? Ada zatnya. Contoh yang bukan isim zat apa? Contoh yang bukan isim zat. Contoh apa? Ini jadi selain talibul haqqin. Seperti apa? Haqqin. Talibu ya sudah. Kalau yang bukan ini ya, contoh ya masdar. Saya berikan contoh yang masdar ya. Talibu ilmin. Apa? Ilmin.
Talibu ilmi. Talibu apa? Ilmi. Ilmi ini sinzat kan? Bukan. Ilmu jazatnya kan? Ilmu ini adalah masdar. Dari alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Ini mas dasar. Kalau masdar berarti tidak ada alif lam ketemu, tidak ada alif lam dan dia masdar, maka mudhofun ilaihi. Ini kalau kita ya ini yang jadi apa namanya? Ini ya, akhiri ayatin. Fa inna man silata ka inda akhiri ayatin taqra'uha. Berarti ini namanya apa? Akhiri ayatin ini dia sifat atau mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga itu adalah tergantung akhir ayat yang kamu baca. Ini kalau apa? Kalau menghafalnya tujuannya apa? Mendapatkan syafaat. Maka kedudukannya di surga akan semakin naik terus. Tergantung akhir ayat yang dibaca. Maksudnya apa? Semakin banyak membaca Al-Quran, maka kedudukannya akan semakin tinggi di surga. Wal akharu, dan yang lainnya, yang satunya tadi, yang satunya tadi menghafal akan dikatakan apa? Hafid. Maka akan menjadi awalu, yang pertama kali. Man tusa'aru, orang yang dinyalakan. Tusa'aru artinya apa? Dinyalakan. Man, maksudnya adalah orang yang tusa'aru dinyalakan bihi dengannya. An-naru, neraka pada hari kiamat. Ini ya, jadi kalau menghafal Quran tujuannya agar dikatakan hafid, maka dia adalah termasuk orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka. Ada orang belajar ilmu agama agar dikatakan alim, maka juga akan termasuk orang yang pertama kali neraka itu dinyalakan untuknya. Orang yang berinfak agar dikatakan dermawan, maka juga termasuk yang pertama kali dimasukkan. Orang yang berjihad agar dikatakan pemberani pahlawan, maka termasuk yang pertama kali dimasukkan neraka. Jadi ada tiga golongan kan ya. Yang pertama kan golongan yang supaya dikatakan hafid atau alim. Yang kedua dikatakan apa? Dermawan. Yang ketiga dikatakan pahlawan, pemberani, yukulajari. Itu kan sebenarnya amalan yang istimewa semua. Menuntut ilmu, menghafal Quran, ya terus sedekah, infak, jihad. Tapi menjadi amalan yang paling hina di sisi Allah karena niat yang salah. Baik ya, Pak. Sampai sini ya. Tugasnya besok menghafalkan hadis Jibril. Dari baris yang pertama sampai yang terakhir kepanjangan. Berarti qala fa'akhbirni 'anil iman. Sampai ini. 5 baris pertama. Sampai apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sampai tanda seru itu ya. Sampai tanda seru. Besok disetorkan, dihafalkan, dicicil dari sekarang.
Qala fa'akhbirni anil ya, terus ya, nanti pada maghrib muhadasa nanti bersama Ustaz bersama. Karena saya ada kepentingan ke Karanganyar, dan nanti harus ke Karanganyar. Jadi nanti tetap ada muhadasa bersama siapa? Ustaz Abu Usama. Dan besok jadwal Ustaz Usama seperti biasa. Gitu ya. Dari Allah, nafkah di hadal qadar. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.